Kasper Schmeichel kembali menunjukkan kualitasnya usai tampil gemilang bersama OGC Nice. Terbaru, kiper timnas Denmark ini mencatatkan 6 clean sheet dalam 8 pertandingan di Ligue 1 Prancis. Hal itu seakan menjadi bukti kalau Leicester City telah menyesal melepas sang kiper. Cetak gol coba merangkum kebangkitan Kasper Schmeichel di OGC Nice sebagai berikut. Sumbangkan banyak trofi untuk Leicester City. Kasper Schmeichel memulai karir juniornya dengan membela Manchester City U18. Sayangnya saat itu kiper berusia 36 tahun ini gagal menembus skuad utama The Citizens. Pada akhirnya Schmeichel pun memutuskan untuk hengkang dengan berkelana membela sejumlah klub. Mulai dari Darlington FC, Bury FC, Falkirk FC, Cardiff City, sampai Leeds United. Barulah di tahun 2011 dia bergabung ke Leicester City setelah didatangkan dari Leeds United. Sejak saat itu, nama Schmeichel pun mulai dikenal luas oleh penggemar sepak bola dunia. Sebab di musim perdananya bersama Leicester, Schmeichel langsung tampil cukup menjanjikan. Dia mampu meraih 17 clean sheet dan mencatatkan 4 penyelamatan penalti sekaligus. Hasilnya dia pun langsung memboyong 3 penghargaan di tahun tersebut. Mulai dari pemain terbaik musim 2011-2012, Leicester City Player of the Season, dan Supporters Player of the Season. Dengan catatan gemilangnya itu, Schmeichel berkesempatan untuk pindah ke klub yang lebih besar. Namun dia menunjukkan kesetiaannya dengan lebih memilih bertahan di Leicester City. Keputusan Schmeichel itu dianggap cerdas karena di sanalah dia meraih berbagai kesuksesan. Termasuk membantu Leicester City memenangkan gelar juara Premier League pertamanya. Gak cuma itu, dia juga pernah membawa Leicester City meraih gelar trofi domestik yang gak kalah menarik. Termasuk memenangkan trofi FA Cup di tahun 2021 dan Community Shield di tahun 2022. Sayang kebersamaan Schmeichel bersama Leicester City harus kandas di tengah jalan. Saat itu manajemen The Foxes memutuskan untuk melepas sang kiper ke OGC Nice. Kabar hengkangnya Schmeichel ini cukup mengejutkan para penggemar The Foxes. Mereka sudah menganggap sang kiper sebagai legenda hidup karena telah mengabdi selama 11 tahun. Saat itu Presiden Leicester Ayawat Srivadana Praba mendoakan yang terbaik untuk Schmeichel. Dia bilang kalau pengabdian Schmeichel akan selalu terkenang di hatinya. Sempat gagal beradaptasi di OGC Nice. Penampilan gemilang Schmeichel di Leicester City nggak serta-merta membawa OGC Nice ke papan atas. Sebab di awal musim, mantan kiper Leeds United ini sempat tampil melempem. Hal itu bisa dibuktikan dari catatan buruknya dalam 8 pertandingan perdananya di Ligue 1 Prancis. Dari 8 pertandingan itu, Schmeichel tercatat sudah kebobolan sebanyak 10 gol. Itu artinya setiap pertandingan, gawang Schmeichel mampu dibobol sebanyak 2 kali. Akibat kerap tampil buruk, Schmeichel pun menjadi bahan ejekan oleh para supporter OGC Nice. Hal itu terjadi pada laga menghadapi FC Nantes beberapa bulan yang lalu. Saat itu, para supporter memberikan bu kepada sang kiper saat sesi pembacaan starting line-up. Para supporter itu menganggap kiper timnas Denmark ini pemain yang gak profesional. Di sisi lain, penampilan buruk Schmeichel juga membuat OGC Nice terseok-seok di papan bawah klasemen. Pada putaran pertamanya, skuad asuhan Didier Digard itu sempat menempati peringkat ke-12. Padahal saat masih diasuh Christophe Galtier, OGC Nice sempat tampil perkasa. Di bawah tangan dinginnya, Galtier mampu bertengger di papan atas dan kerap merepotkan banyak klub besar. Nggak heran kalau PSG kepincut dengan langsung memboyongnya ke kota Paris. Berikutnya, penampilan buruk Schmeichel ini juga menular saat membela timnas Denmark di Piala Dunia lalu. Saat itu dia gagal membawa skuad tim Dinamit lolos ke babak 16 besar. Alasannya pasukan Kasper Hjulmand itu cuma bisa finish di posisi dasar klasemen grup D. Gawang Schmeichel bahkan mampu dijebol saat berhadapan dengan Prancis dan juga Australia. Mendadak gacor. Meskipun gagal beradaptasi, nggak membuat Schmeichel kehilangan nama besarnya. Saat itu dia sempat diincar oleh berbagai klub raksasa Eropa, termasuk Bayern Munchen yang hampir mengamankan jasanya pada musim dingin lalu. Kebenaran tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang ayah yakni Peter Schmeichel. Sayang pada keputusan akhir, skuad di Rotten lebih memilih merekrut Jan Sommer.
Alasannya Sommer dinilai cepat beradaptasi karena sempat bermain di kompetisi Bundesliga. Ternyata Bayern Munchen mempunyai kejelian yang luar biasa dalam melihat kemampuan Schmeichel. Hal itu terbukti dengan bangkitnya sang kiper yang dimulai dari awal tahun 2023 ini. Terbukti, Schmeichel telah mengemas 6 clean sheet dari 8 pertandingan di Liga Prancis. Bahkan dia sempat dinobatkan sebagai man of the match dalam 2 pertandingan, yakni saat bertanding menghadapi LOCS Lille dan RC Lens di tanggal 29 Januari dan 1 Februari lalu. Selain itu, Schmeichel juga menjadi bintang kemenangan saat laga pekan ke-25 lalu. Saat itu, Schmeichel mampu menjaga kesucian gawangnya di laga kontra AS Monaco kemarin. Padahal, skuad Les Rouges sendiri tampil menyerang dengan berhasil melepaskan 15 tembakan. Namun, Schmeichel mampu membuktikan kualitasnya dengan mampu menghalau serangan tersebut. Pada akhirnya, OGC Nice pun menutup laga dengan kemenangan telak 0-3. 3 gol AS Monaco itu dilesakan lewat Brest Teremovi dan 1 gol Keveren Thuram Ullyen. Dengan performa apiknya itu, Schmeichel mendapatkan rating 8,15 dari WhoScored. Membuat Leicester City menyesal. Kegemilangan Schmeichel bersama OGC Nice berbanding jauh dengan performa Leicester City. Sejauh ini, skuad The Foxes nggak kunjung bangkit dari masa-masa sulit. Pasalnya, di musim ini mereka sudah kebobolan 42 gol sampai memasuki pekan ke-25. Catatan itu berbeda jauh dari jumlah kemasukan OGC Nice yang baru kebobolan 21 gol. Atas catatan buruk tersebut, Leicester City pun menjadi klub kedua dengan kebobolan terbanyak Liga Inggris. Mereka cuma terpaut dari Bournemouth yang sudah kebobolan sebanyak 48 gol. Penampilan gacornya itu seakan membuktikan kalau Schmeichel masih pantas bermain di Premier League. Sebab kiper Leicester City saat ini, yakni Danny Ward, gagal menggantikan peran sang kiper. Bagaimana tidak, dia sudah kebobolan 42 gol dari 24 pertandingan yang dilakoni. Akibat performa buruk ini membuat pasukan Brendan Rodgers berada di papan tengah klasemen. Bahkan mereka masih berpeluang besar terdegradasi ke divisi Championship pada musim depan. Pasalnya saat ini poin mereka cuma terpaut 3 angka saja dari posisi zona merah. Pelatih Leicester City, Brendan Rodgers membeberkan alasan buruknya performa klubnya saat ini. Hal itu karena ada perubahan sikap dari para pemain dibandingkan musim lalu. Menurut Rodgers, anak asuhnya sudah tampil malas-malasan dan gak menunjukkan semangat juang tinggi. Di samping itu juga dia menambahkan kalau kehilangan pemain kunci jadi salah satu faktornya. Itulah ulasan bangkitnya Kasper Schmeichel di OGC Nice. Bagaimana pendapatmu? Apakah Leicester City telah menyesal melepas Schmeichel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.